Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, demikian telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Kadin Riau. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada hadirin sekalian. Begitu semangat tentunya Ketua menyampaikan sambutan tadi menjabat pada tahun 2021, 2016, 2011, 2016 dan 2016, 2021. Bapak Ibu, Cici Tuan dan Puan yang kami hormati, kini kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Dumai yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai. Untuk itu kami jemput, kami silakan dengan hormat Bapak Haji Indra Gunawan, SIP MSI, disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Haji Faisal SKM Mars. Karena pada saat yang bersamaan beliau memiliki agenda di tempat lain dan mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Dumai atau yang mewakili, rekan-rekan anggota Forkompinda Kota Dumai, Bapak Danlanal, Bapak Polres, Bapak Dandim 0320, Badan Radar, yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Ketua Umum Kadin Indonesia berserta rombongan Bapak Arsyad Rasid MM. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau Bapak Juni Ardianto Rahman SHMM. Yang kami hormati anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bapak Insinyur Haji Arsyad Arsoni Rahman sekaligus anggota DPR RI dari Partai Golkar, selamat datang ke Kanda. Yang kami hormati Kabinda Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Rokan Hulu, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, yang kami hormati Pimpinan Pemuda Pancasila Provinsi Riau Bapak Anto Rahman, yang kami hormati Ketua Pengurus Kadin Kabupaten Kota Provinsi Riau, yang kami hormati Asosiasi Perhimpunan Provinsi Riau, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, para pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Dumai, instansi vertikal, para peserta musyawarah provinsi, para pelaku UMKM, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama mengikuti rangkaian acara pembukaan Musyawarah Provinsi ke-7 Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan perbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. Memang memasuki tahun 2022, alhamdulillah pandemi sudah melandai dan masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal. Namun terpaan selama 2 tahun belakangan sangat berdampak pada ketahanan ekonomi masyarakat kita disebabkan aktivitasnya dibatasi.
Menurunnya berbagai aktivitas ini tentunya berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi akibat-akibat ekonomi pasca penyebaran COVID-19 serta kebijakan di Riau khususnya. Dalam hal inilah peran Kadin sangat kita harapkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpikir merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tahun 2022 ini. Dengan dipilihnya Kota Dumai sebagai lokasi usaha pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Dumai. Sebagaimana kita ketahui, daerah kita saat ini terus berbenah dan mempersiapkan diri di berbagai bidang seperti ekonomi kreatif maupun sektor-sektor perekonomian daerah penunjang lainnya. Hal ini didukung pula dengan letak geografis yang strategis berbatasan dengan Malaysia dan Singapura sehingga menjadikan Dumai selalu berusaha untuk mengangkat potensi ekonomi dan menjadi pusat serta sentral perekonomian. Saya berharap dukungan seluruh pihak agar sama-sama mensukseskan musyawarah provinsi ini dengan aman dan kondusif sehingga berdampak positif kepada Kota Dumai yang bisa meningkatkan perekonomian Dumai nantinya. Selamat dan sukses musyawarah provinsi ke-7 Kadin Riau. Semoga burung berkicau hingga pidahan terbang kemudian. Sukseskan musyawarah Kadin Riau bersama bangkitkan perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Haji Faisal, SKM Mas.